Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur ke hadirat ilahi. Sama-sama kita terima kasih kepada Allah yang maha mulia, yang maha kuasa. Dialah menjayakan kita di tengah hari ini, yang mana kita sedia, yang mana kita telah tetap bahawa di tengah hari ini, tiap-tiap hari Ahad, nah, kita berada di Sicheren. Kita berada di di satu kedai besar. Kedai jualan alat-alat bangun ni. Hak abena kita berdua dengan Kak Buk dia. Maka alhamdulillah, hari ini merupakan hari pembukaan kita, hari pertama. Maka hari ini kita akan cerita sikit sebanyak sebagaimana perjanjian kitanya di minggu yang telah lepas belum raya baru ni. Kita beradu di tu di dalam keadaan kita akan bercara tentang alamat kiamat. Alamat kiamat. Maka petaning insya-Allah amo nak cerita sikit banyak tentang alamat kiamat. Satu hadis yang riwayat oleh Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Rasulullah ada kata. Rasulullah ada kata berkenaan dengan Al-Quran. Berkenaan dengan Al-Quran. Nabi kata yadrusul islamu kama yadrusu washyus saubi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun. Nabi royak kata satu hari. Satu hari lagi akan datang ni. Nabi kata akan berlaku benda ni sebagai menjadi alamat kiamat. Nabi kata gapo? Nabi kata Islam ni akan lisuh. Akan lisuh. Akan jadi buruk. Seperti mana corak warna pakaian. Warna pakaian kain baju kita ni bila kita pakai lama jadi gini. Jadi lembek. Jadi kelabu. Jadi tak nyata. Makin hari makin kau lisuh. Makin hari makin kau kelabu. Lama-lama tinggal benih saja. Tak tahu kata cahaya apa. Tak tahu kata cahaya merah kau, jalu kau. Hijau muda kau, kuning kau. Bunga jambu kau, tak tahu. Itu tu apa ni, Nabi buat bandingi. Islam satu hari. Dia akan lisuh. Sehingga pada suatu nanti Nabi kata orang Islam, orang tak reti apa yang dimaksudkan dengan poso. Ini nak ayat kata Islam lagi akan datang. Akhir-akhir sekali manusia ni iaitu tak reti apa poso. Nak ayat kata apa poso. Ini nak ayat akhir zaman lagi akan datang ni. Dia kata masiyamun la yudra masiyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun. Dia tak reti, dia tak tahu maksud apakah yang dikatakan puasa. Dan apa yang dimaksudkan dengan sembahyang. Dan apa yang dimaksudkan dengan nusuk ibadat. Dan apa yang dimaksudkan dengan sedekah. Itu nak ayat kata, Al-Quran lagi akan datang, dia lisuh lagu tu. Dia akan hilang, jadi lebu. Bila lama Islam ni makin sehari makin buruk, makin semari makin usai. Bila usai akhir ni, lama-lama orang tak reti agama. Ini Nabi duk cerita dalam hadis ni. Lama-lama orang tak reti agama. Sebab tu kita tengok hari ni buat ada sikit-sikit. Hari ni kita tengok ada sikit-sikit. Nah, orang tak padu dengan agama tu duduk dalam kampung tu. Kadang-kadang kita tengok orang ni bila nak pergi nikah. Tu imam tanya rukuk Islam, tu pun tengang-ngang dah. Tak reti dah. Cuba bila itu adik. Tu imam tanya. Cuba bila rukuk imam, rukuk Islam ni ada berapa? Kadang-kadang dia jawab betul, kata ada 5. Tapi dia nak bila, kadang-kadang bila tak habis. Tidak ke bila tak betul. Bukan tak habis saja, tak betul di awal-awal lagi.
Kadang-kadang dia capu dengan rukuk ini. Ha ni nak ayat tu Islam ke akhir ke lagu tu. Ha ke lagu tu. Ha tu nak ayat tu. Sosok tanya rukun ke tembah. Tanya rukun nikah. Hak tu payah lagi nak ayat tu. Jadi tak ada buat siapa, tak ada gapo. Seolah tu orang di akhir zaman ni tak ada gapo dalam jiwa dia. Ha cuba kita perhati tengok, cuba perhati tengok. Learning ni. Nah, ada setengah orang tu semayah tiru je. Tiru. Baca pun itu itu betul tidak katik. Baca katik tak baca katik buat dah. Ha Rabbi firli tak reti dak dia. Nah Allahu akbar dia. Tak ada Rabbi firli warhamni wa ta'ana ana. Kadang semayah pia kunuk tak acah ni. Ah berdiri cokoh saja. Kau berimeh tak apalah. Nah. Ah kau berimeh tak apalah, kau tak berimeh kak. Nah. Kau tak berimeh kak. Pakai tak baca lah. Nak ayat tak ingat nak ayat tu. Ha, tak ingat nak ayat tu. Hani nak ayat tu di akhir zaman. Leh. Akhir zaman lagi akan datang, pesening lah. Ha, pesening lah nak ayat tu. Ha, tu. Ni hak Nabi dia ayat di akhir zaman lagi akan datang. Ha, tu. Islam ni ya kau buruk, kau buruk, kau buruk. Supaya dengan pakai ye lama. Pakai ye lama, okey. Kain sarung kau baju kau dah. Duk sesah semua. Ah bo cuma sikit ah susah. Ah bo haitu bo kelorok. Ah bo kelorok tu. Ah lama-lama kau kelabu, kau kelabu, kau kelabu, kau kelabu. Ha siapa tu Nabi ayat ni. Jadi kau kelabu, kau tak nyata, kau tak nyata, kau tak nyata. Lama-lama tak tahu tak apa nama. Baju ni warna gapo tak tahu. Ha dimakialah orang lagi akan datang. Nabi kata suatu hari akan sapa ke sini. Ni tanda-tanda apa panggil alamat kiamat. Tanda-tanda alamat kiamat. Pak kita tengok sendirilah. Nah kita tengok sendiri. Siapa tu yang tak reti apa puasa? Ha, learning pun kalau kita tanya tak reti dak. Gapo puasa, gapo puasa? Eh, puasa aklah. Tak makan nasi, tak makan air, tak tu, tak ni. Ha, boleh royak lagi sikit-sikit. Nah. Tapi nak royak menjadi kena dengan agama tu payah juga. Ha, tu nak we kena dengan agama, nak we kena dengan tarikh Islam tu. Nah. Ha, payah juga. Tapi boleh royaklah kata reti atau puasa ni tak makan tak minum. Ha tengah hari. Nah, niat tengah malam. Ha niat tu waktu malam boleh royak lagi. Ha bila masuk ngorik ha masuklah buka puasanya boleh makan dah tak ada gapo dah. Boleh royak lagi. Ha learning. Sikit lagi. Dah tak ngaji duduk oleh hutan duduk oleh gapo tak ada padu rasuk. Ha tak tahu nak kata gapo. Biar tanya gapo puasa. Aku itamu minta aku. Ha, biar ubrung, biar gapo deh. Nak ayak tak alih. Poso nak ayak tak alih pasal Nayu. Ha, hani nak ayak tu. Wala solatun. Ya tak erti apakah maksud semaya. Semaya itu gapo. Tak alih nak ayak. Semaya gapo semaya? Ha, semaya duduk diri kata Allahu Akbar. Ha, orang bear pun duduk diri juga kata Allahu Akbar juga. Takut tukang orang bear pun mung. Ha, nak ayak tak alih. Ah, no ayat tak reti semaya ni gapo nama. Ha, deh. Semaya ni dia mula dengan takbir, dia sudah dengan salat. Ha, tu no ayat kata semaya. Ha, tu. Dan begitu juga sikit lagi, tak tahu kata wala nusukun. Tak tahu kata ibadat tu gapo nama. Hei, gapo kok ibadat? Ibadat ni gapo kok? Oh, ibadat, 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 ibadat Allah. Ha, tu no ayat tak reti. Deh. Ha, ibadat ibadat tak erti. Ha ni Nabi dia royak sendiri dia le di dalam apa ni di dalam hadis dia. Wala sadaqatun. Nabi kata sikit lagi ni manusia tak erti apa kau sedekah. Apa kau sedekah? Ha, apa kau sedekah dia kata. Ha tu nak ayat Nabi kata maksudnya orang ni tak erti dengan agama. Tak erti dengan agama. Sebab hari ni nak ayat tu kita ni kena padu benar dengan agama. Lebih-lebih lagi Fuad Demon yang tak bining lagi ni. Dan yang tak bining lagi ni kena erti dengan agama. Pasal gapo kita tengok. Pasal sikit lagi orang tua mati belakang dah. Kalau kita tak buat persiapan di hari ni, kita nak borihan geno lah kapung kita lagi ke datang. Nak bawa geno anak makmum sekapung lagi ke datang. Nak ajar gapo kepada orang kapung lagi ke datang. Han tengok. Lepas tu kita nak ngajar gapo anak kita, bini kita lagi ke datang. Ha ni nak ayat tu penting tak pentingnya. Ha, penting tak pentingnya dengan agama.
Sebab tu Nabi kata bila akhir zaman lagi, jadi supaya dengan pakai ye. Apa supaya dengan pakai ye? Jadi agama ni nak ayat kata jadi lebu, jadi lebu, jadi lebu, jadi lebu. Kau kelabu, kau kelabu, kau kelabu, kau kelabu, kau kelabu. Hati Nabi dek ayatnya. Akhir sekali tak tahu kok mana. Tak nyata kok mana. Ha ni ayat tu. Dan Nabi kata juga wala yusra ala kitabillahi fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun. Ha, Nabi kata gapo namo? Dan Al-Quran akan dihilangkan kesemuanya pada suatu malam sahaja. Ha tu. Ha, Nabi kata Al-Quran akan dihilangkan kesemuanya pada suatu malam sahaja. Nak ayat kata sikit-sikit lagi. Nah, sikit lagi ni akhir zaman akhir Tuhan akadkan Al-Quran. Tuhan akad Al-Quran. Tuhan ambil huruf Quran. Ha tu. Tuhan ambil huruf Quran tu. Ha, dengan semalam ni ya. Kita tak khabar. Kita tak khabar. Waktu malam Tuhan akad habis. Bawa pagi esok kita mari perketah saja. Tak ada seekor habuk baris pun tak ada apa titik pun tak ada kelimah pun tak ada. Tak ada berlaku. Hari Nabi royak di akhir zaman lagi ke datang. Ha tu. Nabi royaknya. Saat ni tak reti agama. Bila sahabat tangga tu Tuhan akadkan Al-Quran. Ha Tuhan akadkan Al-Quran. Jadi tak boleh bacalah. Tak boleh baca dah. Ha malaikat orang hok ingat dalam dada. Orang duk ngapa wadduha ingat wal asri ingat dan alam tarakai ingat li ila ingat araaital ladzi ingat tak apa. Hok tak ingat lagi pakai tengang tak baca Quran dah. Suatu malam Nabi kata fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Sehingga tak ada tinggal pun di permukaan bumi ni. Tak ada tinggal dalam dunia ni walau satu ayat pun. Pakat tengok kertas saja ber 30 juz. Jadi kertas habis. Ha ni royak di akhir zaman Nabi royak siap dah. Ha tu Nabi royak siap dah. Ha tu. Fala tabqa tawaifu minan nas. Ha Nabi kata. Neh. Nabi kata Quran ni neh. Quran ni Nabi kata tak akan tinggal. Sikit satu ayat pun dalam kertas dia tu ada kosong saja, tak ada seorang pun. Ha tu. Maka yang tinggal hanya beberapa kelompok daripada manusia saja. Ha Nabi kata. Nabi kata ada tu Quran tu hok ada di dalam kelompok manusia beberapa manusia saja. Apa tu? Di antaranya orang-orang tua hok jatah dan orang tua hok tino. Ha tu ayat tu. Ada dia orang tua ya Quran ni. Ada sikit-sikit lagi dok tinggal tu dia orang tua. Ha ada dia orang tua sikit-sikit lagi. Nabi royaknya. Ha tu. Nah, Nabi royak kata ada di segelitir manusia. Orang-orang tua di masa tu nak ada lagi ingat sikit-sikit lagi. Dia kata gano? Dia kata. Dia kata dia kata gini. Adrakna aba'ana ala hadhil kalimah. Demo tu dia kata gano. Tu. Dia kata kami sempat menemui nenek moyang kami dulu memperkatakan kalimah la ilaha illallah. Lalu kami pun mengatakan juga. Jadi dia kata gano. Dia kata kita ni dia lagi ngatuk nenek dulu ni. Cik mek ambo dulu biasa kata la ilaha illallah. Maka kita pun kata juga. Tapi tak tahu tergapo dah. Tak tahu tergapo dah. Ha, tak tahu tergapo dah. Han ni nak ayat tu, hadis Nabi dok ayat kata, Quran ni satu hari akan lisuh. Ini menanda kata kiamat lagi akan datang. Sebab tu kalau kita tak pisah Al-Quran di hari ni, nah tak tahu kemuliaan Al-Quran di hari ni kita akan sesat. Sebab tu kita di hari ni kita kena pakai baca Al-Quran. Kita pakai hayati Al-Quran. Karena suatu hari bila Nabi kita, bila Tuhan tu akak huruf Quran, tak kena ketiak dah kita. Apa ikut je kita. Ha, kita ingat berapa ikut je.
Ha, terkadang Nabi kata di akhir zaman lagi akan datang, ada dia orang-orang tua je. Tu pun orang tua tu dia ambil daripada tu nenek dia je. Besok dengar tu nenek dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun dia kata subhanallah alhamdulillah, tak ada kira lah. Tapi dia tak tahu kuamai apa. Dia tak tahu arti apa, maksud apa, tak tahu dah. Ha ni nak kata di akhir zaman lagi akan datang ni, orang penuh dengan kejahilan. Orang jahil berlaku, noyak tu tak ada. Tak ada noyak. Sebab tu kita learning tu, kita hargailah Al-Quran. Ha, kita hargailah Al-Quran masa kita hidup learning ni. Kita ni mujur lagi lah. Kita ni masuk dalam orang beruntung lagi. Kita sempat kita boleh baca Quran. Kita ni sempat masa boleh boleh baca Quran, boleh hayati Al-Quran. Ha, hanya kita tak baca dia hari ni, kita sayang. Ha, sebab itulah Quran ni besar sekali di dalam Islam. Dalam Islam ni Quran ni besar sekali. Sebab tu Al-Quran ni tak ada dah kemoncok. Apa panggil perlambagaan orang Islam? Al-Quran. Ha, Al-Quran. Siapa dia? Siapa dia ingat banyak? Siapa dia boleh praktik banyak dengan Al-Quran? Orang ni beruntung. Beruntung, beruntung. Kerana Quran ni apa panggil kalamullah. Quran ni kamput Allah Ta'ala. Apa panggil kamput dia? Kita nak tahu kata Tuhan kata gapo, kita baca Quran tengok. Pas tengok play pasal gapo. Ha, orang play pasal kuam mai gapo namo. Ha tu Tuhan kata gitu. Baru kita tahu apa yang Allah Taala kata kepada kita. Ha, sebagaimana Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hei orang beriman. Tuhan panggil, Tuhan seru. Berarti dia saya. Berarti dia saya. Ha, dia seru kita, dia panggil kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan anak pinakmu. Ya Tuhan suruh kita jaga, suruh jaga. Takut kita lalai. Jaga ke apa? Nara akan neraka. Menjagalah dirimu sendiri dan anak binimu. Ha ni ayat tu mula di crop keluar. Mula di tuaing, tuaing, tuaing. Ha tu mula di diri kita dulu. Lepas tu anak kita, bini kita. Ha ni ayat tu kita ni kena jaga. Mula-mula tak ada kena jaga lagi orang kampung. Kita jaga kita sendiri dan bini kita dan anak kita. Ha ni kewajipan tanggungjawab kita ni. Karena Tuhan royak siap-siap dah. Ha, Tuhan panggil kita, Tuhan royak kita, suruh kita pakai jaga dirimu dan anak pinakmu tu. Jaga an-nara akan neraka. Ha, akan neraka, Tuhan royaknya. Jadi sini kita reti bahawasanya Quran ni kalamullah. Ya royak kita, suruh kita jaga diri kita daripada neraka. Ha tu Quran royak tu. Sebab tu orang nak pergi Quran kena ada ismayah. Kena ada ismayah. Kita nak tepuh dengan huruf dia tu. Tak ada ismayah tak ada. Ha, tu kalau tepuh duk, kita buka, dah buka kita tepuh. Tepuh di kertas kosong tak apa. Orang buka Quran, kita tak ada ismayah. Kita cek di kertas kosong bukan kena tahu huruf dia, tak apa. Kalau kena dengan huruf dia tak leh, kena ada ismayah. Kena ada ismayah. Apalagi kita nak bibik. Kita nak bawa. Ha, kita nak kilik, kau tu kena ismayah. Ha, cuba tengok. Karena cucinya, kamput Allah Ta'ala ni kena kena melio sekali, tak ada dah. Hadis Nabi tak apa. Hadis Nabi tak apa, kita nak kilik, nak gapo, nak buka, nak baca mana tak apa. Tapi Quran tak leh. Ha, ni nak ayat tertinggi tak tinggi ni Quran ni. Kita tak ada ismayah, tak leh nak tek di huruf dia tu. Alif Lam Mim. Kita ketik di alif lam mim tu. Tak alif harre, 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 harre. Nah, kita dah bawa tak sana kecil dah dulu lah. Nak tek lawi tepuh tepat huruf tak alif. Di kertas lain tak apa. Atas dia segitu kertas kosong tak apa. Tek tangih tak ada apa. Ha, tu nak ayat kata Al-Quran. Nak ayat Al-Quran ni cuci nak ayat tu. Ha, tu. Neh. Ha, nak ayat tu cuci. Lepas kalau kita berhadah besar tak alif juga. Kita berhadah besar. Hadah kecil tak apa. Kita tak ada ismayah. Tak apa nak baca.
Dia mau tolong buka kita. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tak ada ismaya, tak apa baca. Dia membuka kerana kita tak ada tepuh dah. Tak ada bawa, tak ada pegang, tak ada apa dah. Boleh. Tapi kalau hadaf besar, tak boleh baca. Tak boleh baca dulu dah. Ha, faham tak? Bila hadaf besar. Kita tidur dengan bini kita, tak nak mandi lagi. Ha, nak baca Quran, tak boleh. Orang Cina, mari bulan, tak boleh. Ha, tengok tak apa, tengok. Tengok, dia buka, tengok. Tengok senyap, tengok. Lepas tengok makna, ya. Tak apa. Ha, nak baca itu, ambil mulut, tak boleh. Nak ayat perkata eh tu hai kamput hok tu hai ni Allah tengok. Kita nak cai dia. Kita nak guna dia sampai tangga tu tak leh. Ha tu nak ayat kemuliaan eh, Al-Quran. Ha kemuliaan eh, Al-Quran nak ayat tu. Apatah lagi kalau orang khianat Quran, orang jijak Quran, orang buat huduh Quran sampai jatuh ugamu. Sampai jatuh ugamu. Ha dia tu soyok Quran, jijak-jijak soyok bakar soyok hina Quran gembah bob. Bob dia selawat tak apa, jijak-jijak hina Quran, jatuh agama, jatuh agama. Hani nak ayat petangga tu tak leh, tak leh, tak leh. Patai larang Al-Quran. Hani kemuliaan kesucian Al-Quran. Ha sebab tu kita kena reti. Bahawa Al-Quran ni di akhir zaman lagi akan datang, Nabi royak dah akan lisuh. Akan lisuh. Ha, akhir kau jadi buruk. Siapa orang tak reti gapanya semaya, gapanya puasa, gapanya sedekah, gapanya ibadah. Hani nak ayat. Lepas tu suatu malam Nabi kata apa? Allah Ta'ala akan Al-Quran. Habis tak ada. Tuhan waktu baik tak ada. Hodopim tak ada. Dawak hitam tak ada. Hodopim huruf tak ada. Tinggal kertas kosong. Kalau putih, putih. Kalau kelabu, kelabu. Ha, tu tanda kata nak kiamat lagi akan datang. Nak ayat tu. Hani akhir zaman. Ketika tu manusia tak ada reti dah. Hanya pakai ada kecek. Eh aku ni dengar mek ku kata gini. Eh mula cek ku ajar lagu ni. Eh. Kita sendiri tinggal kata la ilah ilah. Gapo? Tak tahu juga. Gapo? Haa tu nak ayak tu. Sampai tangga tu. Sampai tangga tu nak ayak. Hari ni kita pun tengok ni hari ni. Lah kita di hari ni ayak. Kogi, kogi, kogi dah. Pas 10 tahun lagi kena tell lagu mana ni. Haa jenis babo, jenis orang tua lah ni mati habis dah. Demo jadi tua dah hari ni. Demo ni jadi tua habis. Ha, anak demo jadi werung pula. Lagu mana kat ada etika anak demo werung lagi ke datang. Demo tua dah. Demo pergi tukak dah. Demo sakit lutut dah. Apa perubahan dunia nak jadi nak jatuh. Han nak jatuh. Kerana apa? Kerana kita tengok perubahan dunia, kemajuan dunia ni. Orang buat kebelakangi dengan agama. Orang tak boleh belakang agama. Tak padu. Kerana duk maju. Dunia maju. Duk gaduh. Duk gaduh kaya, duk gaduh situ, duk gaduh goni, pakar kau tu goni. Orang tak ni yang dah. Tidak. Haa, orang tak mada mana kat ugamu. Orang tak ramah dah pergi sejik. Haa, bahkan yang mau tengok kita, dia tu duk pergi sejik lagi, tak nak ugamu. Orang pergi bakok lah kau, Allah. Nah, tidak. Dia tengok jadi perih pula. Tak lama kau tak reti. Kau tak reti. Kau tak tengok lah ni dia. Tengoklah ni ya, keluarga yang tak padu dengan agama ke mana. Duk tempat kecek siya, lama-lama. Klik berapik sekali. Klik naruh sekali. Tu pun tak reti dah. Nah, kecek nayu pelek-pelek dah. Ha, apa? Dia mengatalah, bining lah. Ha, buat rambut merah dah. Kecek siya. Kecek nayu pelek-pelek dah. Dia berkata, sekat COVID dah klik lagi ni. Dia berkata, 4 tahun dah dia ni, dah klik ni. Haa, duk kulit atas perak dah. Anak-anak tak kerti, cik Nayu dah, cik siya. Pelan-pelan tak kerti dah. Lepas lapis ni nak kerti lagi ugamu ni. Tapi anak tu. Hak kita duk perak-perak dengan tadika tu pun, weh. Hak duk menubi kat oleh hotel je. Haa, hak tu pun nak berterik dah nak ayak tu. Nah, nak lekat ugamu. Lepas kita tengok kita hari ni, kita ni hari ni. Ha, keadaan kita di hari ini, kita keadaan manusia yang duduk semaya, duduk padu agama lagi ni, duduk dengar bel, duduk dengar selawat ke Nabi, duduk dengar orang baca Quran, duduk dengar orang berdoa, no, ya, duduk tengok orang semaya ke apa. Hanya setara ni kita hari ini. Lepas kalau tak ada ke, serung dua rung lagi ke, ada rasa. Nah, pas dunia kau maju, dunia tak ada di setakat ni tak. Ha, dunia bukan di setakat ni tak. Ya kau maju, kau maju, kau maju.
Akhir sekali dia punah dunia. Ha, bila dunia dikena guna, digunakan dunia ni lama-lama jadi punah. Udara punah. Udara Nabi royak dalam hadis. Udara jadi cemar lagi ke datang ni. Noyak tu. Hari ni pun cemar cekak dah. Tapi kita sini hingga lagi, kita kapung ni. Boleh lagi kita serok, kita seduk udara baru boleh lagi. Boleh lagi kita duduk tepi patah ni, seru udara sejuk malam-malam. Kalau orang duduk di bandar-bandar besar, orang duduk di ibu kota, macam duduk di Bangkok, macam duduk Kuala Lumpur, macam duduk di New York, macam duduk di Paris, lagu mana keadaan? Jalan ke tembok tepi-tepi jalan style. Ambil tisu halalah hidung seriak. Hitam lenguk. Hitamlah hidung asak kereta nak ya tu. Hani apa panggil udara menjadi cemar. Hani dunia ni makialah. Dia punah dunia ni kerana manusia banyak guna telajak. Kelek banyak rongan, banyak gotu, banyak habis. Hak tempat tingginya sodok menjadi kolek. Hak tempat hak tempat lembahnya tambung jadi bangku. Habis. Habis pakat cang dunia nak ya tu. Ha ni kita sekarang ni. Cuba besar anak cucu kita lagi ke datang. Tanah kosong tepi rumah kita tu habis licing. Habis. Tengok setahun demi setahun pun kita tengok. Ha, perubahan dunia ni. Ini kada era ya tu. Sebab tu kita di hari ni kena amati benar Al-Quran. Kena amati benar Al-Quran. Bukan taruh Quran. Baca Quran, hafal Quran. Sebab tu di hari ni kita tengok adik-adik kita di hari ni di sekolah tahfiz. Nah, di mana saja dia ada di hari ini, alhamdulillah. Kita kena banyak sokong. Ha, kita kena banyak sokong hari ini. Orang ngaji agama, orang jaga Quran. Ha, apa lagi? Hafiz Quran itu jaga Quran. Jaga Quran, Hafizul Quran, jaga Al-Quran. Apa tu dia ngapawi ingat Quran ni? Kalau dia baca salah, dia tahu lalu dah. Tak kena baris seka, dia tahu lalu dah. Tak kena ayat seka, tahu dah ludah. Itu orang jaga Quran. Hafiz Quran ni orang jaga Quran. Sebab tu kita kena melia kepada orang Hafiz Quran. Ha, orang Hafiz Quran ni kita kena melia, kita kena bui sumeng ni. Lebih-lebih lagi, budak-budak susah, pelajar-pelajar susah. Kita ada gapo kita kena tolong dia. Kena tolong dia. Karena kita nak ngapa tak mampu dah. Kita nak ngapa Quran ni tak mampu dah, tak kuasa kita. Tosa katalah sejuh ya kita, juz 30. Ha, juz 30 ni mula di berapa ni? Mula di berapa ni mula-mula? Amma yatasa'alun. Kita kata, nah, turun mari so ni. Eh, tu pun tak ingat dah. Boleh dimakai tahu kita. Makai tahu, sejuh makai tahu. Ha, sebab tu orang budak hendak ngapa ni. Pelajar-pelajar Hafiz Quran nak yak tu, kita kena beri sokong yang menang. Ha, lebih-lebih lagi kita beri sokongnya. Artinya boleh kita sanggup. Kita pergi di tempat sekolah Hafiz ni, kita tanya, mana budak susah? Tanya dia, nak ngaji sungguh ke tak? Sungguh. Dia tak ada duit, ada apa. Kita sanggup dia. Sebulan kita kata, aku nak beri 1,000 sebulan. Atau 1,005. 1,500 sebulan. Perak. Sepuluh saudara mutu dah. Perak. 1,005. Siapa dia ingat Quran 30 juh. Jadi budak ni dia ingat Quran dengan duit pitih kita. Kita ada seher di dalam dia ingat Quran. Kita pun dimakia juga, kita akan dapat pahala noya tu. Hani besar kali. Tapi kita tak nampak benda tu. Kita buat khianat banyak. Neh, orang kaya-kaya banyak mana tak ada sanggup orang tahfiz. Padahal dia nak sanggup 10 orang boleh lagi. Sari-sari berapa duit dia? Pas bulan sekali ya, dia nak 1,000 seorang. Ha, cuba tengok. Tapi kalau kita tak buka otak macam ni, nah, kita tak buka minda kepada kita macam ni, kita tak nampak benda tu. Kata kita ni mampu untuk nak sanggup orang hafal Quran. Besar. Ha, kerana kita nak gati kita. Kita nak gati kita tak boleh ngapa Quran dah. Baca pun jari-jari dah. Walau pandai pun baca jari-jari. Dia tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, tiap-tiap hari, tiap masa duduk dengar Al-Quran. Hani nak ayat tu, kelebihan Al-Quran, kesucian Al-Quran. Ha tu. Nah, kita nak tanggung Al-Quran, kita nak bawa dia. Kita kena cuci tubuh kita. Iaitu kita kena makan hadas.
Nah, baik ada kecil, ada besar, supalah. Ha, kalau kita tak ada ada kalau kita tak ada hadah besar, tak ada apa kalau kita tak ada hadah kecil. Nah, kita boleh baca tapi tak boleh sentuh, tak boleh kita bawa. Kita nak tepuh tak leh, nak bawa tak leh. Sekadar kita boleh baca, dia buka tak baca boleh. Tak ada ismaya tak apa, tak ada wuduk tak apa. Tapi kalau kita nak bawa, kita nak kilik, nak bawa, nak tanggung, tak leh. Kita kena ada ismaya. Ha, kalau kita berhadah besar, baca lagi tak leh, nak bawa tak nak kecek dah. Ha, hani nak ayat kata sucinya Al-Quran. Karena Al-Quran ni kalamullah, perkataan Tuhan. Tuhan kecek. Tu dalil kata Tuhan ni tak bisu. Ha, Tuhan ni tak bisu dak. Kita tak ada dengar. Kita tak ada dengar Tuhan kecek. Ni perkataan dia siap dah. Yang mana Jibril waktu turun ke Nabi kita baca. Jibril waktu turun. Turun mula-mula Tuhan kata nak ikra. Tuhan suruh Nabi kita saat itu baca. Jibril tu suruh Nabi kita tu Tuhan suruh. Tuhan suruh Jibril. Jibril musuh Nabi Muhammad baca. Tu mula-mula. Jibril pun ya ikra. Nabi jawab, ma'an Nabi qari'in. Aku tak pandai nak baca. Ikra. Baca. Ma'an Nabi qari'in. Tiga kali Nabi dia ulang kata, aku tak pandai, aku tak pandai, aku tak pandai. Boy yang keempat dia tarik, ikra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Ikra' wa rabbukal akramul ladhi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Tersilap ke lima ayat surah ikra' mula-mula, suratul alaq. Hani nak kata wahyu yang pertama. Mula-mula Nabi kita terima. Nabi kita reti kata, oh Tuhan suruh dia baca. Tuhan suruh baca. Jibril wa mari. Taitot dia. Mari royak Nabi kita. Ikhra. Karena Tuhan suruh Nabi Muhammad baca. Tapi Nabi tak boleh baca. Tak boleh baca. Nak baca. Gapo duduk dia-dia suruh baca. Duduk dia-dia suruh baca. Seperti kita dah. Orang mari pun nak turun kereta. Hei, baca, baca. Ah, baca bergapa? Baca lah. Ah, siap dia ni, siap dah lah. Ah, kerti tak? Sepatutnya Nabi kita mula-mula. Tak kerti nak baca. Gapa suruh baca? Tiga kali dia dah ulas suruh baca. Dia jawab lah. Ma'an Nabi qari'in. Aku tak pandai nak baca. Ikhra' ma'an Nabi qari'in. Buat tiga kali, dia kepak dia pun buat. Dia pun tarik, 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 tarik. Nabi dah pun turut. Dia tarik, turut. Nabi tarik, turut. Siapa habis lima ayat tu. Ha, duduk start, Jibril gifrak, syuf. Bukan dah. Ha, tu wahyu yang pertama nak ayat tu. Ha, tu nak ayat tu. Maka Al-Quran so ni nak ayat tu pada kitanya. Al-Quran so, satu Al-Quran ni nak ayat tu. Besar. Kita ada Al-Quran ni. Sebab tu Al-Quran dia jadi ratamanun kita. Sebab tu Al-Quran ni perlambagaan kita. Kutmai kita. Ratamanun ciwit kita. Tak ada dah Islam. Nak tahu kata Islam suruh gapo ciwit lagu mana? Cara nak berkena dengan Islam? Tengok Al-Quran. Kalau tak sepenuh dalam Al-Quran, tengok Nabi royak gapo dalam hadis dia. Dua ni. Ah, tu noyak dua, tu noyak tu. Sebab tu ada dua perkara ni cukup. Cukup kita noyak tu. Neh. Ha, cukup noyak. Sebab tu Quran ni, sebab ada Quran dah kita jadi manusia yang berguna. Sebab kita jadi, sebab kita ada Al-Quran ni lah, kita tahu jalan yang lurus, jalan yang betul. Yang mana kita kata dalam Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim. Doa tu. Kita ada minta Tuhan tu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kepada aku, ya Allah, jalan yang betul. Ha tu, ihdinas siratal. Kita ada minta ramai-ramai tu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuklah kepada kami ni jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan hak mungwi kepada orang-orang dulu, nabi-nabi dulu. Jalan tu, tu jalan betul tu tu. Ghairil maghdubi alaihim. Jalan tu mutak marah. Jalan tu jalan mu redha. Jalan mu setuju.
Ha tu, ghairil mardu jalan mu tak marah. Waladhallin, dan jalan tu bukan jalan sesak dah. Jalan betul, jalan betul, jalan betul. Jalan hok mu kene, jalan bukan sesak dah. Han kita nak minta dalam Fatihah tu. Ha, dia minta dalam Fatihah 5 kali, 5 kali. 5 kali kita minta. Tapi sekali minta berapa? Kalau semaya 4 rakaat 4 kali baca Fatihah. Kalau 2 rakaat 2 kali Fatihah. Ha tu nak ayat kata kita nak minta dalam semaya kita. Ha ni nak ayat. Ha tu maksud dia lagu tu nak ayat tu. Ha tu. Maka Quran ni lah panggil petunjuk. Ah petunjuk jalan yang betul. Dan inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran lah jadi penunjuk bagi kita. Yahdi lillati hiya aqwam. Dialah tunjuk jalan yang terlebih betul. Ha tu, jalan terlebih betul. Lagi pula Quran ni ayat wa yubashirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat. Quran ni juga dia royak berita gembira kepada kita. Kaudi. Ha siapa kata kaudi? Yang ni berita molek, berita berita gembira, berita yang mi khamsuk. Tu wa yubashirul ladina na ya'maluna solihat. Qra'ilah dia yak berita molek kepada orang-orang yang buat amal soleh. Siapa dia buat amal soleh, Qra'il royak berita molek. Berita molek. Apa berita molek? Syurga. Berita hok pratap cai. Berita hok mi khamsuk. Siapa dia royak kita? Qra'il royak kita. Dia royak tu berita molek tu kepada orang yang buat amal soleh. Alladzina ya'maluna solihat. Orang-orang yang suka berbuat soleh. Orang-orang yang suka buat amal-amal soleh, buat kebaikan. Maksudnya orang baik, orang baik, orang baik. Ha tu. Sebab tu nak ayat Al-Quran lah dia royak kita ni. Satu dia tunjuk kita ni jalan yang terlebih betul, tak ada dah. Nak lebih betul daripada Al-Quran tak ada. Quran so yo. Karena kamput Allah Taala. Kerana Tuhan royak sendiri, tak ada dah. Kerana semua ni yang Tuhan buat berlaku, tak ada dah. Haa, tu. Lepas kita orang Islam. Kita orang Islam. Maka orang Islam ni, apa panggil, tuai dia Allah dah. Tuai agama tu. Cau kong sasana tu, siapa dia? Allah. Tu royak atas kita ni. Sampai kita betul. Sampai kita masuk syurga. Sampai dia kata, pia nak pergi syurga kamu. Allah. Tuhan nak wisurga kita. Kerana hak dia. Orang lain tak boleh wisurga. Dia kata, oh dia nung dulu. Orang Amerika nak wisurga. Tak ada. Dia tak ada buat surga sah bu. Ha, dia tak ada buat surga dah. Tuhan lah buat surga. Tuhan buat neraka. Sampai tu dia boleh mas, dia boleh bubuh dalam neraka orang jahat. Dia boleh bubuh dalam surga orang baik. Hani nak ayat kata. Nak ayat kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Quran ni satu dia tunjuk jalan yang betul kita. Ihdinas siratal mustaqim. Dia tunjuk jalan yang betul. Yang keduanya dia royak berita-berita gembira. Ha, apa berita gembira? Siapa dia buat amal soleh, siapa dia amal ibadat banyak, siapa dia tolong orang, siapa dia ikhlas, siapa dia berisuk, siapa dia orang molek, syurga lagi akan datang. Pia kata gitu, Tuhan kata gitu, dia jamin syurga kerana hak dia. Gena dia jamin syurga kerana dia kena orang pesan ni. Kerana dasar dia, ratamanun dia, kutmai dia. Dustu dia, kerana dia nak jamin orang-orang yang suka berbuat baik. Innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim. Orang suka berbuat baik, maka dia dekat, akan duduk dalam naim, dalam nikmat-nikmat. Orang buat jahat. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang suka buat jahat, Tuhan kata akan duduk dalam jahim, dalam neraka. Hani balas sehat Tuhan lah. Jadi kita boleh tahu direct lalu dah. Kita boleh tahu doitrung lalu dah. Apa yang Allah Ta'ala kecek dengan kita. Kita sebagai hamba dia. Ha, kita ni hamba dia. Ibadur Rahman, hamba Tuhan yang bernama Rahman.
Kita ibadullah, kita ni hamba Allah. Ha, hamba Allah kita ni. Kita bukan tokek, kita bukan Allah, kita hamba Allah. Apa hamba? Allah hamba tak ada dah. Jauh. Orang kata, "Hei, hamba, ambil payah tak tahu jadi mampir. Piah itu buat cuah-cuah air tu habis. Mai tak sedar ni. Masuk molek-molek. Dia buat ambil. Hei, moga ambil royal dan ambil tu. Ambil tali dia kaban. Ha tu tu panggil hamba. Cik hamba. Hamba ni turuk jong. Turuk orang suruh. Ha tu hamba. Dia mahu dia turuk beri suruh sungguhlah. Aku lemah dia dengar ya. Oh, aku jadi hamba pek dia. Ha kata, aku jadi hamba dia. Apa hamba dia? Ikut dia suruh aku. Ha tu panggil hamba. Kita ni dak hamba Tuhan. Apa hamba Tuhan? Apa Tuhan suruh kena buat, kena hera. Sampai dia panggil ibadullah. Abdullah hamba Tuhan. Hamba Allah. Ha, hamba ni mana kita turutlah kat lekah perut. Ha, nyetel cuelah kalau buat kerah perut kah. Mu ni hamba je ni. Kita panggil kata anak qali. Bahasa khijonya panggil anak qali. Ha, bahasa surat tel ni panggil hamba. Sampai orang okay, dulu je kecek apa dah? Hamba. Eh, tuan hamba nak pergi ke mana tu? Ha, hamba nak pergi di town. Ha, orang okay, kecek hamba dulu tak ada. Ha, hamba kan kita ni radak hamba je. Ya? Bukan radak toke, radak hamba. Ha, tak boleh besarlah muka radak hamba. Ha, dia tupai dia belaka, tupai Allah belaka. Kita pun dia buat. Nyawa pun dia wui. Otak pun dia wui. Nikmat segala dia wui semua. Kita ni hamba dia. Kena turut dia. Sabit siapa dia lawan dia, dia marah. Kerana mu jadi hamba, air nak kerahkan mu ni. Air nak kerah pedah mu ni. Tuhan marah selalu dah. Tuhan marah dah. Kena kerana mu radak hamba, jangan dia buat tenggak lah. Eh, mu ni anak kali ni buat sepuluh tokek. Haa, dia hamba kau kena turut tokek lah. Dia kata cakur. Dia kata cebok. Dia kata siku. Dia kata bergaji. Haa, tu nak ayat kata hamba. Tapi kita tak boleh besar diri. Tapi kita tak boleh besar diri, takabur. Nah, dia besar diri, dia panggil takabur. Haa, apa yang nak takabur? Ha, kita takabur, besar diri. Tapi Tuhan tak boleh takabur. Takabur ni hak Allah Ta'ala ya. Tuhan yang boleh takabur. Apa yang apa? Tak ada dah. Itu keadaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tak boleh nak sifat dengan sifat takabur, tak boleh. Karena sifat takabur ni bukan sifat kita. Karena apa? Karena kita hamba ya. Kita kena abdikan diri kita, memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena sujud ke Tuhan, kita kena rakaat ke Tuhan, kena beribadat kepada Tuhan, kena patuh kepada Allah. Semua tu kita kena hamba saja. Ha, tu nak ayat kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Quran yang turun kepada Nabi kita. Nak ayat kata lama mana dia turun ni? 23 tahun. 23 tahun 30 juh ni. Ha, turun ke Nabi kita. Maka hakikat Al-Quran, Quran 30 juh ni ada 4 karuh. Apa ni hakikat Al-Quran? Di dalam Al-Quran tu mengandungi 4 hakikat. Isi-isi Al-Quran 30 juz mengandungi 4 jenis. Ha, yang pertama Al-Quran ni mau'izah. Mau'izah. Ha, tu mau'izah. Apa mau'izah? Pengajaran.
pengajaran noya tu. Apa ngi mauizah ataupun tegoreh daripada Allah Taala. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat ke mana? Dalam surah apa? Surah Yunus ke apa tu? Ha, Tuhan kata, "Ya ayyuhan nas, hi manusia, qad ja'akum, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum." Ha tu, sesungguhnya telah datang dah kepada kamu tu. Gapo nama? Mau'izatum mir rabbikum. Ha, pengajaran daripada Allah Taala, daripada Tuhan kamu, teguran daripada Tuhanmu. Ha tu ayat Quran ni nak kata satu mau'izah. Mau'izah. Ha, kita kena ambil mau'izah, pengajaran di dalam Al-Quran. Gapo Al-Quran duk cerita kita? Maka sejuzuk daripada Al-Quran, dalam Al-Quran 30 juzuk ada mau'izah, mau'izah. Nasihat, nasihat. Betul tak? Ha, nasihat. Lagu ning, lagu ning, lagu ning, kita kena lagu ning, lagu ning. Macam-macam tu hendak goyak. Neh, tu hendak goyak lagu ning, orang pesen ning, lagu ning. Lagi kata teh kisah-kisah Nabi ning, pengajaran Nabi ning, macam mana Luqman, macam mana Nabi Isa, macam mana Nabi Musa, macam mana Nabi Nuh. Ada dalam Quran tu juga apa panggil mau'izah. Apa panggil pengajaran, pengajaran. Ha tu Quran no ayat tu. Pak kita orang mikir dia betul ngaji dah. Oh, boleh mengiktibar dengan pengajaran Al-Quran. Nasihat daripada Al-Quran. Pengertian di dalam Al-Quran supaya kita buat buat guna dalam kehidupan kita. Ha tu no ayat tu Al-Quran. Banyak. Banyak dalam Quran no ayat tu. Di antara ayat-ayat yang dia cerita. Dah kesobaran Nabi Nuh setara mana? Ha tu hai royak kisah Nabi Nuh tu. Nabi Nuh ni sobar lama mana? Kaum dia tak sih. Nabi Nuh duk apa duk dakwah. Ha Nabi Nuh duk dakwah ni beratus-ratus tahun. Beratus-ratus tahun. Nabi Nuh 950 tahun duk dakwah la ilaha illallah. Lama deh. Kurang 50 tahun 1000 tahun. Allah, tak ada orang masuk. Boleh semua 84 orang. Sekarang ada 83 orang. Selamat tu. Nak kita mikir tengok. Seorang Nabi dan Rasul tengok. Tapi sobat. Teriak semua, teriak. Di pipi dia ni ada dua garis putih. Di pipi Nabi Nuh ada dua garis putih. Apa tu? Bekas air mata mengalir, menitik. Ha, tu nak ayat tu. Sedih. Nabi Nuh tengok orang duk ramai, dia pergilah. Gi nak ayat benda sebenar. Bo Nabi Nuh siapa tempat ramai, dia membakar akik punggung gi dah. Tak seduk sekali Nabi Nuh. Kata macam-macam orang tua gila, orang tua bengong, orang tua tak ada otak. Kata dia macam. Ha tu nak ayat, tu hang ayat apa tu? Nak we buat kita ni ambil pengajaran. Bo jadi boh pula. Allah dahsyat pula dah bini Nabi Nuh tak turut pula Nabi Nuh. Nabi Nuh ajak naik perahu. Naik kapal, ajak anak dia. Ya bunayyarkam ma'na. Hei hawai marilah naik kapal sekali dengan ayah ni. Sekali dengan ayah ramai-ramai ni, sekali dengan kami ramai-ramai ni. 83 orang, 84 orang semua tu. Nabi Nuh panggil anak dia, anak jatah dia. Tengah tu naik bukit. Hujan cerak. Boh. Air dia naik bukit nak selai dah. Dia duduk daki bukit, duduk kabak bukit. Sejuk habis sejuk dah. Haa tu. Anak yang terkena. Sa'awi ila jabali yaksimuni minal ma' Tak apalah ayah, hawai nak daki bukit. Hawai nak kabak bukit ayah, tak apalah. Ayah gilah ayah naik perahu dah, tak apa. Hawai tak sih, hawai nak naik ni. Hawai nak kabak bukit ni, yaksimuni minal ma' Lagi hawai ni lepas daripada air lah. Dia naik ke atas bukit ke. Tak seru nak buah lepas bukit. Tengok anak dia. Tak seru naik. Nabi Nuh ajak. Bini dia mati petai lagi dah. Bini Nabi Nuh mati petai lagi. Tak seru turut Nabi Nuh. Beci juga ke Nabi Nuh. Ha tengok Tuhan dia royak dalam Quran sebagai pengajaran bagi kita. Anak jatuh dia sore. Tak seru. Dusta yang Tuhan dia royak dalam Quran tu. Ha tu. Goyak kena. Kata beceklah Nabi Nuh.
wahala bainahumal mauj. Maka becek asinglah Nabi Nuh dengan anak dia. Gino perahu Nabi Nuh, dia sepak di ombak tu kotubik daripada laut, daripada bukit. Mula tu dia lah bukit. Muka dia buat perahu lah bukit. Kotubik tu. Kau jauh. Anak dia tu bau. Bau dia kena air sepak. Ketai di ombak. Bau. Terletak. Tu ada rakyat dalam Quran. Ha tu wahala bainahumal mauj, maka asinglah becelah di antara dua orang ayah dengan anak ni, Nabi Nuh dengan anak dia ni, al mauj oleh ombak lah mengasingkan Nabi Nuh dengan anak dia. Mana ombak berdabau perahu kotubik anak Nabi Nuh terletak kelum. Wa kana minal mughraqin, adalah anak Nabi Nuh setengah daripada orang tergelak air. Tergelar air, lemah. Mati tak beriman pada Nabi Nuh. Bining sore tak turut Nabi Nuh. Matilah kapi bining Nabi Nuh. Anak jatuh sore jadi kapi tak turut ayah dia. Nawi pengajaran kepada puak kita reti kata, tengok setara bining Nabi lagi tak turut Nabi. Pak kita bining Tok Imam, biasa. Nah, bining Tok Guru. Dia matalah, bining Tok Guru turut jatuh. Biasa lah. Oh, nah, bini Tok Imeh turut jatuh mana berat tau. Dia main lain malam-malam. Tok Imeh tengoklah, bini dia tak ada. Tak ada yang berat tau. Tu bini Tok Imeh, bini Nabi Nuh tak turut Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh tak turut. Ini ayat tu sebagai pengajaran bagi kita. Tu mau insatun. Nasihat-nasihat, pengertian daripada Al-Quran. Ini ayat tu. Nah, ini jalan Al-Quran ayat. Yang keduanya apa? Shifa'un. Quran ni ada dari 30 juz ni shifa'un, penawar. Apa penawar? Penyembuh. Apa penyembuh? Wi sembuh penyakit. Jadi hubak Quran. Orang tak reti sini dia kata syiriklah, bid'ahlah. Allah tak ikat nak dengar dah tu. Sikit-sikit syirik. Tu reti kedak ke syirik menata begapo? Hani nak ayat kita. Nah, siu air lah gelah pun syirik. La ilah lah. Siu tak kepala pun syirik. Nah, siap sungguh lah lah. Tidak. Quran ni Tuhan kata sifa'un. Penawar. Apa penawar? Jadi hubak. Apa jadi hubak? Boleh berubak orang dengan Al-Quran. Itu nak ayat tu. Sambil tu orang tua dulu. Dia kata, hey, pakcik, weh, tidur tak jenera, weh, nak aku mana hai kita ni? Malam-malam kau mengigah huduh lah. Oh, malam kemarin kau letih lah. Ha? Hambak di ibu kau nama tau lah, hitai basah lari kita. Oh, lari letih lah. Ledah tu kau letih sungguh. Letih. Basah tak saya tidur. Basah tak saya tidur, takutnya mari pula. Ha, nak yang macam-macam deh. Ha, tu. Datuk tu buat ambil air lah, boleh jabi. Ambil air boleh supik. Nah, boleh jabi masuk kat baca doa. Baca ayat Quran, perak je. Siu lah air. Dia terkelip minum deh. Ha, buat basuh muka katik, pergi minum lah. Lepas tu kecil-kecil katik, kot dalai tu. Lepas tidur, kot lembek-lembek, kot tepi-tepi tu, kecil-kecil air ni katik. Ha, cuba tengok. Dia kelip pun tak ada apa buat tu. Oh, pada jabe tu ya, pada supek tu ya. Kena air tu. Karena tu hero ya sifaul linnas, penyembuh bagi manusia. Dia berkelip minum, tak ada mengigam-ngigam, tak ada mimpi dak, tak ada mengigam dak. Allah tidak ke, siaplah dia. Tu. Tak ada apa dah. Tenik. Hani ya tu sifaun. Nah, hani Quran juga. Muka tu hero ya juga tu. Dalam surah mana wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un linnas. Ha tu. Shifaa'un linnas tu. Ada wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara. Ayat dalam suratul Isra ayat 82. Hani tu ada ayat ni. Nah, tu ada ayat.
Tuhan kaya ada wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Kami waktu turun Quran ni di antaranya ialah sebagai syifa, iaitu penyembuh bagi penyakit. Ha, penyembuh penyakit. Mana kata kita boleh ubat dengan Al-Quran. Orang tak reti je kata hospital semata. Orang hospital semata, Allah, ubat kena di rumah. Nah, ubat kena di rumah. Dia bukan semua berubat di hospital belaka. Tengok-tengok penyakit. Penyakit yang bahasa tak nampak tengok, raib-raib. Nah, godok-godok alam-alam raib. Godok-godok apa ni makhluk-makhluk raib. Makhluk-makhluk halus yang kita tak dapat tengok dengan mata kasar kita. Jin, setan, iblis. Banyak mana duk kenak manusia kita ni tak nampak tengok. Neng kata dia itulah kuruh diri-diri dah. Kan dulu kat gemuk dia, sehat dia. Dulu kat 70-80 kilo dia. Allah dia tengok 40 lebih-lebih dah. Guano demo ni. Oh, kuruh kita lalu ni guanonyo. Hai, kawan ni tak sedap rasa dah, tak tahu jugaklah. Oh, malam-malam ni tidur kurang selesa. Ah, tak jenera mana ni. Ah, tidur ni tak lena mana ni. Makan pun gitu-gitu elah ni. Ah, tak tahu sakit gapo. Ah, nak ya macam-macam. Kadang-kadang ada apa panggil godok eh. Apa panggil makhluk gaib. Makhluk halus. Setan-setan ayat tu banyak-banyak-banyak. Ha, pasal nak pergi hospital. Hospital dia cek tengok tak ada gapo. Eh, pak cik tak ada penyakit, pak cik balik. Ah, pak cik tak ada penyakit ni balik. Allah kita penyakit tak ada apa, tidur tak ada tidur lagi. Ah, deh. Bomo kata, "Eh, tak ada penyakit." "Weh, tak penyakit kena kawin di kurus sebab tahu dia tak ada penyakit." Ha, macam-macam aja. Ya penyakit dia banyak. Bukan sekarang dok. Sampai bukan memadai dengan hospital. Ha, jenis bedah, jenis luka je tak apalah. Hospital tapi benda yang tak nampak dengan mata kasar ni, dia dengar Al-Quran. Ha, dengar Al-Quran. Jadi Al-Quran ni boleh berlaku. Ha, boleh berlaku. Tengok Mullah Ali Kurdistan tu. Nah, Mullah Ali Kurdistan tu tengok dalam YouTube tu. Orang Kurdi tu. Orang sepadan dengan Turki, dengan Iraq, dengan Iraq. Negeri Kurdi. Dulu Kurdi ni satu negeri yang merdeka masa dulu. Atu, tapi diambil oleh Turki sikit, Iraq sikit. Jadi duduk di bawah jajahan sikit hari dia ni. Dia ada pejuang-pejuang dia untuk nak merdeka semula. Tu panggil Kurdi. Siapa panggil Cauket. Ha tu berita tu Kurd tu ialah Kurdi. Ha ni Mullah Ali ni orang Kurdi tu. Tengok dia duk berubah orang dengan Quran, tengok dak? Terataik tengok dalam YouTube itu. Allahu Akbar. Amo teriak tengok. Amo tak boleh tengok teriak. Teriak mujur. Orang buta berjami-jami dah. Tapi dia mari siuk 15 minit. Celek lah. Pas berat pia tak teriak lagu tu. Siapa orang nak sembah dia? Ibu bapak mari siapa nak sembah dia? Pia boleh buat lagu ni? Siapa dia boleh buat lagu ni? Selain daripada kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Dia guna ayat tu. Di antara ambo duk dengarnya ayat sana. Dia baca banyak sekali. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kita putus tak kepala. Ha tu. Kalau orang bisu star, tak boleh kecek. Kata Allah. Ha. Dia pula baca sebut. Lama Allah. Ha, kenyata star ya 15 minit. Boleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang tak pucuk semua bakal peluk belaka, teriak menangis. Mujur nikmat besar Allahu Akbar. Ha tu ya. Macam-macam lah klik dia, cuba tengoklah la YouTube dia ni. Tengok. Siapa orang Tino Jerman tu? Nah, orang Jerman Tino seorang amo tengok. Bawa kertas. Kertas rumah sakit. Hospital di dalam Perancis Jerman, dalam negara Jerman tak jamin penyakit yang ada pada orang Tino ni. Gi jumpa dengan Mullah Ali.
tak ada siapa 15 minit nyakit dia habis licin. Tu nak ayat kata, hak orang tak mampu, doktor tak mampu nak perubat. Tapi Al-Quran sanggup perubat. Al-Quran mampu perubat penyakit yang luar biasa. Ha, hati kita tengok, tengok, tengok. Siapa budak Tina tu kena, mengucap 25 syahadah masuk Islam selalu dah. Oh tu keagungnya Al-Quran tengok. Kita wah mahtu ya. Ayat kursi wah mahtu. Ayat 1000 dinar. Tu ya kita. Nah, ana ayat tu. Ha kita di sini tak anda. Tapi malah Ali tengok tu hawi ke dia. Allah luar biasa, luar biasa. Oh kalau dia perubat ambil duit, lebih pada raja lagi dia kaya. Tapi tak ambil sekoh buk. Sekoh dia tak ambil. Nah, dia kata dia perubat ni majanan free. Free wahai. Dia perubat belaka. Tu nak ayat tu. Allahu Akbar. Tengok dapat tu dia suluh dapat hospital dia deh. Dia buat sepengah anamai. Besar kira ada anamai tu. Buat rumah eh. Dia buat mustashfan Nabi. Hospital Nabi dia buat. Hospital Nabi dia buat. Di situ dia. Ada bilik tu bilik ni siap lah kalau tu dah. Tu dia tak ambil. Dia tak ambil duit. Eh kalau dekat-dekat kita pergi berat dah. Dah. Pergi jumpa dengan dia. Pergi terima dia lagu mana. Geno boleh dia tu hewi gitu lalu dia. Geno ya. Siapa yang tuduh datang Dajjal. Dia pergi Saudi, dia pergi buat umrah. Orang tuduh kata dia dajjal. Kena igat. Kena takak di askar Saudi. Tuduh kata dia dajjal. Gena. Ha dia siup-siup pupuh jadi heldah. Dajjal, lagu ni dajjal saat ini. Igat dia nak ayat tu. Ha tu nak ayat tu. Orang dia tawah buta. Orang dia tawah buta. Orang buta dia tawah. Dibatilah. Dia jalan nyok-nyok orang pipi. Nabi pergi baca doa lelah pipi. Dia temu pak tawah dia tak. Berhenti, 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 berhenti. Mu nak celak tak? Hei, mu nak celak tak? Tanya orang tu. Oh, aku nak celak lama dah. Aku ni cua dah. Dia dia, bismillahirrahmanirrahim. Tengah dah tawah. La ilaha illallah. Baca, 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 tepuk, baca, tepuk. Ha, celak. La. La. Teriak hu. Orang tua-tua tu. Tak pernah dia tengok lagi dunia nak ayat. Kita ni tengok dunia belakang dah. Dia tak pernah tengok lagi. Cerah mata dia. La ilaha illallah. Geger dalam. Pak Tawah no ayat tu. Hanimallah Ali Kurdistan no ayat tu. Ni tu hewi dia no ayat ni. Ni ialah kekuatan Al-Quran. Kekuatan Al-Quran. Dia pun tengok sendiri. Tengok tiap-tiap hari. Tengok tiap-tiap hari ada orang baru-baru klik. Tengok bawah tu ada apa. Hak sebulan dah. Hak 8 bulan dah. Hak 2 hari kemarin. Hak 24 je. Ada belakang juga. Hak lasut berapa-berapa mana. Yo ya tu. Hanya kita tak reti, tak reti bahasa dia ya. Tak reti bahasa dia, dia kecek. Dia ya pubak lain-lain, dia kecek lain. Nak uya orang tak pucung, hok mari hatta tu. Reti kata ni Al-Quran, ni agama Islam. Nak uya pakak yakin bahasanya ni Al-Quran, ni lah agama Islam, agama Allah. Walau orang kafir pun ya pubak. Orang Yahudi dia dah. Ha tu nak ayat, ya pubak belaka nak ayat tu. Ha tu nak ayat tu malah alikurdi. Ini di antara nak ayat kata yang keduanya hakikat Quran ni asyifa penyembuh 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 jadi hubak yang ketiganya Al-Quran ni rahmah ha hak tu kata wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin ha tu Quran ni penyembuh lagi pula jadi rahmat bagi orang mukmin. Jadi rahmat, jadi kebaikan bagi kita. Ha, baik-baik ke. Apa nama kebaikan banyak. Kita boleh buat berubah orang. Lebih-lebih lagi kita baca Quran. Quran yang kita baca di hari ning ni di hari kiamat esok dia akan mari cari kita. Ha tu la ta'ti yaumal qiyamah. Quran ya la ya'ti yaumal qiyamah. Dia akan mari di hari kiamat esok syafi'an li ashabih. Dia mari tolong tuai hok baca dia. Tidak. Lah ni kita baca Quran, baca. Wadduha wal asri baca. Bo mati esok di hari kiamat esok Quran tu Tuhan buat manusia. Tuhan buat satu makhluk Allah Taala mari tanya, mana he dia tu? Mana he mak? Mak berapik mana? Mak berapik he? Mana leh mak leh berapik he? Mana senaga he? Gino?
dialah baca Quran dulu, dia baca Quran, aku ni Al-Quran, mari nak tolong dia. Dia mari syafi'an, mari tolong kita, mari syafa'at kita. Ha ni Quran ayat tu. Habis Quran tak leh duk lipat boleh mari tak nak pasal-pasal. Nah, tu jaga lebih hak pasal tu. Tu jaga tak suruh makan dia anak-anak. Orang jaga kena pakat baca Quran ni, jaga dia nya baca. Hayati dia dengan baca, dengan baca, dengan baca. Ha tu rahmat bagi kita ayat, kebaikan bagi kita. Yang keempatnya Al-Quran juga apa panggil al-hidayah. Hidayah. Ah, tu hidayah. Apa hidayah? Penunjuk. Dan dapat jalan, dapat jalan penunjuk. Kita sebab Al-Quran ni betul ni. Oh, tak habis Quran siap, bakat lobby habis kita. Tak nampak orang tino bakat kecil, bakat roguh pilih cing. Tak tengok orang nani ke apa katanya curi habis. Ni sebab ada Al-Quran. Al-Quran lah garis jalan wis kita, hak ni boleh, hak ni tak boleh. Hak ni halal, hak ni haram. Ha, Quran lah royak kita nya. Karena dia ni bui hidayah kita. Dia bui hidayah kita. Ha, dia tunjuk jalan kita nya. Sebab kita ni ada Al-Quran jadi gini ni. Jadi gini kena Al-Quran ni. Sebab kita boleh semayang, sebab kita boleh puasa, sebab kita duduk dalam dalam keadaan molek. Semua tu Al-Quran lah sebagai penunjuk kita. Sebab tu dia kata apa? Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudallil muttaqin. Hudallil muttaqin. Hidayah bagi orang yang bertakwa. Ha tu. Zalikal kitab. Dimakia itu kitab Al-Quran. La raiba fih. Tak syok. Tak ada wawih-wawih dah. Quran ni daripada Allah. Quran ni hak Allah. Quran ni kalamullah. Tak ada wawih-wawih, tak ada syok, tak ada ragu-ragu dak. Ha tu. Hudal lil muttaqin. Quran ni penunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Taala. Ha, tino ayat tu hidayah. Ha ni dalam Quran lagu ni. Dalam Quran ni, isi Al-Quran yang kita dah hayati di hari ni tu, adanya isi dia tu memberi petunjuk kepada kita. Tunjuk jalan yang betul. Benda-benda yang tak cerak, benda-benda tak nyata dalam hidup kita, Quran lah royak gini, 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 gini. Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Jangan kamu hampiri zina. Karena perbuatan zina ni sejahat-jahat jalan. Sekeji-keji perbuatan. Wasa'a sabila, sejahat-jahat jalan royak tu. Yang ni orang tak kena zina ni nak ayat tu. Ha, tak comel zina ni nak ayat tu. Ha, tu gana tu. Karena tak molek jalan dia lagu mana. Ha, kita berzina dengan anak orang. Dan kita berzina dengan anak orang misal tu. Kalau kena orang berzina dengan anak orang, lagu mana? Ha, kita ada anak. Dia mau mari zina dengan anak kita. Kita boleh buat guna. Kita berasa ke mana? Supaya itulah kalau kita zina dengan anak orang tu. Kita berzina dengan mak dia tu. Hei, kalau makmu orang berzina lagu mana? Haa, perasa eh lagu mana kita. Sebab tu berzina ni tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dalam Islam ni, ialah larai putuh, larai putuh. Ia larai di mula-mula lagi dah. Larai mana? Perhubungi berzina lagi dah. Bukan kata zina, mula-mula tu. Panggil getok nak sampai ke berzina tu tak boleh dah. Wala takrabu, jangan hapi, jangan hapi, jangan masuk dekat. Jangan nak masuk dekat dulu lagi dah. Apa lagi muda toko sekali dah sekelambing tu. Dulu lah kain silmu selak. Ayalah lah. Apa? Jangan hapi dulu lagi. Jangan hapi dulu lagi. Dia lari mula-mula. Rek-rek lagi dah. Haa. Hatu nak ayat tu. Tu hakikat Al-Quran. Haa. Tu habislah hari ni sekadar tu dulu. InsyaAllah Ta'ala. Ada lagi Al-Quran ni. Kita akan tahu. Di minggu depan pula insyaAllah Ta'ala. Sikit sebanyak berkenaan dengan Al-Quran. Dulu adalah sekali kita baca dah hadis ni. Kita baca dah ayat ni ni. Bui penerangi kepada buat kita semua. Semua kita orang mengaji ni, kita hargailah Al-Quran. Apa tu? Kita dah kita baca Quran. Ingat molek. Arti boleh duduk tarah tepi pak kita semaya di rumah kita. Duduk situ semua. Tepi sejadah kita tu. Bawa kita luar sikit pak, perlu buka. Eh, lambat lagi nak cerah ni. Lambat lagi nak kerja sama benda ni. Baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Perau, 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 perau. Boleh SPP kata perau. Tak nunjuk perau.
Buat luar perap-perap. Kau sana luar belah dulu. Haa, tu curi-curi baca. Kerana dia nak tolong kita di akhirat esok. Haa, kita ni kata ada orang tolong, siap lah. Kita di akhirat esok ni kata ada orang tolong, siap kita. Kita nak duduk ke mana akhirat esok gelap pun malam dah. Satu negeri yang tak pernah kita pergi. Yang kedua, tidak ada makan ni. Lapar, habis lapar. Ais tegok tak ada. Roti sekeping tak ada. Sekuk sekeping pun tak ada. Nasi dingin stoko pun tak ada. Carok sebutir pun tak ada. Sungai pun tak ada. Tak ada temu kau pun nama. Lepas kita nak duduk lagu mana, kata ada pembela kita. Ingat situ sudah lah. Ada kita pejam mata ni, gigi sungguh dah. Kada air kita lagi ke datang lagu tu lah. Semua tu, nak seni tak seni, pembela kita ni. Amalai kita lah. Gitulung kita semua dalam hidup kita di akhirat esok. Ha, tu sekat tu lah hari ni. Wallahu a'lam.